Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustaskal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa, malam ini saya bergentayangan. Saya bersama selaku kameramen saat ini dipegang oleh Mas Rahmat. Ya, terima kasih Mas Rahmat sudah setia menemani saya. Saya bergentayangan mendatangi salah satu pimpinan ya, atau ketua atau kepala suku dari preman begal ya. Dan menurut informasi beliau juga bolak-balik masuk bui ya. Nah, ini saya tadi sudah mencari muter di belakangnya perumahan-perumahan. Alhamdulillah sasmida gaib, saya menunjukkan kira-kira 500 meter dari tempat saya berdiri ini kediaman beliau ya. Dan mudah-mudahan beliau mau ngobrol dengan saya ya. Ya, setidaknya saya berharap kedatangan saya ini bisa membawa hidayah buat beliau, membuat beliau terbuka mata batinnya ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat. Biar semangat ini mental kaya teko kabeh. Wujud, komentar dulu, wujud. Saya doakan yang sudah mengikuti solawatan tadi dan mendengarkan, semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Dan yang sudah komentar wujud, saya doakan yang banyak hutang-hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Yang belum dapat momongan, secepatnya dapat momongan. Dan yang lagi sakit, diangkat penyakitnya, sehat. Amin, amin, darbal alamin. Semoga kita sehat semua seluruhku ya. Karena harta yang paling besar, yang paling utama itu adalah kesehatan. Percuma kalian semua banyak harta ya, banyak istri, banyak rumah, tapi ternyata penyakitan ya, banyak penyakit. Enggak buat apa? Enggak bisa menikmati. Benar enggak Mas Rahmat? Gak bisa menikmati. Makanya kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kesehatan dan usia panjang penuh keberkahan. Amin ya, doakan saya dan keluarga saya dan tim saya semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, usia panjang dan penuh keberkahan. Amin. Usia pendek tapi berkah, alhamdulillah. Usia panjang tapi gak berkah, buat apa seluruhku gitu. Hati-hati penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Rasa. Ki Sambung Rasa gak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib, pesugihan preketek. Ya, enggak ada itu. Itu hoak ya. Saya ingin tahu pesugihan mana
pakai tumbal, preketek kita ratakan, ratakan. Ya, dukun-dukun santet preketek kita ratakan, demit-demit preketek, preketek di dunia ini ya. Mudah-mudahan di Indonesia dibebaskan dari wabah dan musibah. Amin. Lokasinya cukup sepi ya Mas Ahmad ya. Dan orangnya memang galak. Karena ya namanya kepala begal ya. Tapi udah beberapa tahun silam ya, enggak tahu sekarang ya. Infonya kayaknya masih. Terus beberapa tahun yang lalu baru keluar bui ya Mas Rahmat ya, atau penjara. Kita mau ngobrol ya, siapa tahu saya bisa mengarahkan beliau, doakan beliau dapat hidayah, bismillah ya. Karena memang terkenal Raja Tega. Ini beneran, ini beneran, ini bukan kaleng-kaleng ya. Ya, di samping saya ingin mengedukasi kalian, tapi ini bukan semata hiburan. Ya, jadi benar-benar beliau sosok yang dikatakan anak orang, anak jalanan, premanisme ya. Di belantika premanisme ya, seperti itulah dia. Ya. Jadi bismillah lah. Mas Rahmat siap? Siap. Bismillah dulu Mas. Siap, bismillah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya. Ayolah kita jalan. Bismillah. Jadi kita di belakang rumahnya itu memang masuk ke dalam masalahnya. Dan kita ngelewatin apa? Ngelewatin perumahan ya yang masih baru bangun. Mobil di parkir depan. Dah. Tadi Mas Rahmat. Oh, waduh. Ini kediaman beliau, jarang orang tahu. Bahkan saya paling kalau dia tahu kaget dengan kedatangan saya. Dikira polisi kita. Bismillah. Ada itu. Itu kayaknya, Bang. Ayo. Assalamualaikum. Bang. Iya. Bang Meong. Ada, Pak. Enggak, ada apa nih, Bapak nih? Ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Bang Meong. Enggak bisa, Pak. Ini malam, Pak. Saya berasa terganggu, Pak. Oh. Pergi enggak nih kalau kamera segala? Apa saya bacok semua nih? Jangan gitu, Bang. Saya enggak berasa terganggu nih, Pak. Bang, sebentar, Bang. Mati saya, Bang. Pak. Bang, gimana nih, Bang? Berangkat enggak? Eh, Bang. Bang, berangkat enggak? Bentar, Bang. Mohon maaf, Bang. Jangan seperti itu. Saya kan masalah seperti itu, Pak. Saya enggak ngerti, Pak. Saya bilang saya berasa terganggu malam-malam kayak gini Bapak datang nih. Ya. Kalau bertamu siang, Pak, bukan di tengah malam kayak gini. Iya, ampura, Pak. Ampura, Bang. Saya dari siang muter-muter nyari rumah Abang. Ada maksud apa menyeri nomor saya, rumah saya? Saya cacang tadi. Jangan, Bang. Iya, yang mohon maaf. Bang, jangan. Ampura, saya aja yang pasrah. Bang gini, Bang. Mohon maaf gini, Bang. Kalau malam ini bukan waktunya bertamu ya, malam nih ya. Oh iya. Jadi ini malam bukan waktu bertamu. Siap, Bang. Jadi gini, Bang. Hampura nih, mohon maaf nih, Bang. Saya perkenalkan, saya Ki Sambung Roso, Bang. Saya Ki Sambung Roso. Benar Ki Sambung Roso. Siap, saya Ki Sambung Roso. Iya, saya mau silaturahim sama Abang. Masya Allah, benar Pak Sambung Roso yang ada di YouTube itu. Siap, saya Ki Sambung Roso. Saya mau silaturahim, Bang. Masya Allah. Aduh, hampura tuh, Pak. Sama-sama. Hampura, Pak ya. Sehat, Bang. Aduh, sehat, Bang. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini ya. Kirain saya ada maksud apa gitu bobo kamera. Enggak. Hampura, Pak, kalau Bapak aduh. Enggak apa-apa, Bang Meong. Dia namanya baru kenal. Saya juga, aduh, saya jadi gimana rasanya nggak nih sama Bapak nih? Gara-gara. Saya mohon maaf, saya hampura, Pak, kalau ngerepotin Bang Meong. Ini saya di channel YouTube Ki Sambung Roso. Ini saya mau silaturahim sama Bang Meong. Saya mau sharing. Boleh nggak ngobrol-ngobrol? Hampura, Pak Sambung Roso. Nggak, saya minta maaf. Nggak apa-apa, karena, Bang Meong. Iya, saya juga kan tadi ya kaget lah, Bapak. Siap, iya. Saya nggak kenal, jadi kan istilahnya. Tiba-tiba Bapak datang kemari malam kayak gini ya, terburu-buru terganggu lah saya. Iya, mohon maaf. Saya juga kan lagi kerja di proyek tuh. Oh, iya. Jadi ada lagi ngamanin itu juga, oh, Pak. Oh, siap. Tapi aduh, saya jadi malu nih sama Bapak nih. Enggak apa-apa, Bang Meong. Saya mohon maaf Pak, sekali lagi sama-sama, Pak. Sama-sama, Bang Meong. Saya juga minta maaf, Bang Meong. Iya. Hampura ini keadaannya begini nih, Pak. Nah, santai aja. Kita mau ngobrol-ngobrol santai, Bang Meong. Iya, Pak. Pak, hampura apa ya, Bapak? Enggak apa-apa, aduh, Bang Meong. Saya enggak enak nih. Enggak apa-apa, santai, Bang Meong. Kita ngobrol-ngobrol di mana nih Bang Meong enaknya? Terserah Bang Meong, mau di sini, mau di mana terserah. Saya biasanya ini Pak, tempat saya kadang-kadang duduk di situ Pak. Jadi ini warung kan. Oh, siap. Kalau siang di sini Pak, warung, saya ngewarung. Oh. Dan biasanya saya di situ Pak. Boleh ngobrol-ngobrol. Boleh, di situ boleh. Ya, silakan Pak, silakan.
Oke, okay, ayo seluruh sama Rosa, alhamdulillah. Aduh, hampura ya, Pak ya. Apa Bang Meong, apa-apa. Saya kepindah pulang ngobrol. Siap, siap. Ayo. Duh, kaget bener Pak malam-malam kayak gini Bapak datang. Iya. Ya, siap, siap. Mohon maaf Bang Meong kalau saya enggak. Tapi saya juga mohon maaf Pak kalau tuh Bapak tuh disambung Rosa yang ada di YouTube, saya juga mohon maaf maksudnya ya, gitu. Baru tahu ya. Iya, baru tahu Pak. Iya, iya. Tapi pernah dengar-dengar aja ya Bang Meong ya? Pernah dengar Pak di YouTube. Iya. Saya datengin preman-preman ya. Iya, kesambung Rosa enggak preman-preman ya maksudnya kan. Ya agak gimana Pak gitu, agak kaget lah. Siap, siap. Makanya Bapak datang tiba-tiba. Sedangkan siap. Saya belum ini apa Bapak benar. Enggak gitu. Apa-apa, santai aja Bang. Ya. Assalamualaikum. Siap. Iya ya, Pak. Selamat, Pak. Selamat, Pak. Waduh, mantap tempatnya. Ini Pak, kasihnya. Biasa Pak. Santai, enggak apa-apa. Santai, habisnya gimana Pak? Saya udah pengen nyantai gitu. Iya, iya, iya. Kita di mana? Duduk sini ya Bang. Iya, silakan Pak. Silakan. Siap, siap. Hampura ini, hampura. Waduh, keadaannya kayak gini nih. Santai Bang Meong. Tapi sekali lagi saya minta maaf Pak. Enggak apa-apa Bang Meong, santai aja. Pak, pakai dia ada. Waduh, enak. Keren banget itu. Waduh, ini banget itu. Mati belajar nih Pak. Wih, mantap, lagi mantap. Sedikit-sedikit Pak. Wah. Belajar apa? Belajar wudu apa gitu. Oke, siap, siap, siap Bang Meong, siap. Tapi saya sekali lagi nih mohon maaf Pak. Enggak apa-apa Bang. Karena kedatangan Bapak nih. Siap, siap. Lagi juga saya kagak tahu gitu kan. Gak kedua apa. Langsung ngedadak begini. Iya, iya. Enggak apa-apa Bang. Ya saya kaget lah Pak. Siap, siap. Ya saya minta maaf juga kalau datangnya ini ya. Iya Pak. Saya justru saya yang minta maaf Pak. Siap. Bang Meong boleh adep sana dikit Bang Meong biar kita bisa ngobrol di sini ya. Oke, agak sini Bang Meong agak. Oh iya Pak. Ah, siap. Oke. Iya Pak. Bang Meong, ini kedatangan saya ini yang pertama sudah silaturahim Bang Meong. Amin, amin, amin ya, Pak. Makasih Pak. Saya ingin banyak ngobrol-ngobrol sama Abang. Iya. Jadi ini kan menurut pengalaman nih, saya banyak dapat cerita dari Bang Meong bahwa Bang Meong dulu itu dulu ini mohon maaf nih Bang, bukan mengungkit masa lalu nih Bang. Iya, untuk edukasi kita di channel kita. Dulu pernah Bang Meong katanya pernah juga terjun dalam dunia bekar. Apa betul itu Bang? Ya itu masa lalu Pak, itu betul. Masa lalu, masa lalu. Saya memang dulu ya kayak gitu Pak, gitu kan. Waktu tahun 96 lah Pak itu. 96 ya? 96 Pak. Siap, siap. 96 berarti sempat ini ya, begal ya. Ya. Di daerah sekitar sini apa di luar sini? Daerah sekitar sini Pak, nggak jauh dari sini gitu kan. Oh siap, 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 siap. Sampai tahun berapa Bang? Tapi saya sempat ketangkap nggak? Kalau waktu begal cuman rekan-rekan saya juga banyak yang lewat Pak, nggak ada gitu. Nah itulah saya langsung berhenti gitu kan dengan itu gitu kan. Ya. Tahun 96 Pak kalau nggak salah sampai tahun 2001 Pak saya. 2001? Berarti 2001. Dulu sempat beberapa korban berarti ya Pak ya? Ya mungkin kalau dihitung. Bang, bukan beberapa korban lagi Pak, banyak, kayaknya ya? Banyak juga, banyak. Cuman ya udah lah Pak, masa lalu nanti. Masa lalu, biarlah ya. Berlalu biarlah ya. Biarlah berlalu Pak. Oke, oke, oke. Terus Bang Meong, dan sempat Bang Meong jalanin di dalam penjara, mohon maaf nih, apa betul Bang Meong? Betul Pak, cuman saya dalam itu kriminal kenanya Pak, 351 Pak, saya pernah menjalanin, itu 3 kali ngejalanin Pak, yang lama kriminal. Pertama ya itu kriminal Pak, saya pernah jalanin kriminal 3 kali gitu Pak. 3 kali masuk. Masuklah pesantren. Yang gitu. Pertama tahun berapa? Ingat enggak yang berapa? Yang pertama tahun sekitar tahun berapa kira-kira? 2003 Pak. 2003. Itu kasus apa? Masuk di bunyi. Kasus pukul pakai botol Pak. Belain teman. Mukul temen. Belain teman mukul pakai botol. Pakai botol Pak. Kenapa dipukul? Ya karena awalnya ya teman kan ngadu sama saya. Iya. Karena dia dipukulin, katanya dia mau mengambil alih parkirnya apa, kita kurang tahu gitu kan. Dia dipukul, akhirnya saya tahu, saya paranin Pak. Jadi saya pukul, itu saya kena Pak, 6 bulan pake, setengah pakai botol. Apanya yang dipukul? Kepalanya Pak, sini Pak. Di sini saya pukul pakai botol. Pecah, sampai pecah. Ya pecah lah ini, kan berdarah sini kan. Itu dia gimana, langsung pingsan, masih kuat atau... Pingsan Pak. Oh pingsan. Pingsan, akhirnya saya dikepung, ditangkap sama security Pak. Oh. Security BSD, saya akuin dan saya tangkap security BSD. Iya. Saya ditangkap, ya sudah. Langsung saya diproses secara hukum, kena 6 bulan setengah Pak. 6 bulan setengah? 6 bulan setengah awalnya. Nah, ini cerita sedikit ini. Boleh ya saya detail dikit ya? Iya. Bang Meong. Enggak apa-apa. Bang Meong, waktu masuk nih, masuk PUI nih, pertama kali masuk tahanan, itu yang dilakukan
Bang Meong waktu masuk di dalam kamar itu pasti ada orang yang di dalam juga kan? Udah pasti Pak. Itu gimana ceritanya? Apa langsung dipersilakan, ayo makan atau kenalan sama orang-orang atau gimana? Justru Pak, perkenalan di dalam Bu itu bukan hanya dikasih makan atau kayak gimana Pak. Kalau dia pengen perkenalan sama kita yang namanya hidup di dalam itu Pak, pakai pukulan perkenalan ya, bukan pakai bahasa lembut, pakai pukulan. Kita dijemputnya perkenalan dia pakai pukulan Pak. Gimana gimana Bang Meong, boleh didetailkan gimana masuk nih Bang Meong ya, ya kan betul. Di sel terus ada ketuanya di situ ya, ada Pak yang dibilang masuk. Kepala kamar Pak, kepala kamar, kepala kamar. Nah disambutlah Bang Meong, disambutlah dengan katanya perkenalan. Oh, gimana itu disambutnya dengan pukulan Pak perkenalan itu? Dia tanya gimana, ada pertanyaan apa ya? Ada pertanyaan Pak. Gimana biasanya gimana? Jadi kalau pertanyaan jelas kata dia, kamu orang jelas apa orang kagak jelas, kata dia ngomong gitu kan. Kalau memang kita bilang orang jelas, ada keluarga kita gitu kan. Kalau kita nggak jelas berarti kita nggak ada keluarga kita begitu kan. Jadi kalau jelas ntar mungkin kita sama keluarga kita gimana gitu. Baru ditanyain kamu jelas gak gitu ya? Iya. Kalau kita jawab jelas, kalau jelas ya pasti dia minta nomor HP, dia hubungin keluarga kita. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi nanti keluarga kita ditelepon atau kayak gimana? Emang bisa Pak di dalam itu telepon? Bisa Pak. Bisa ya sampai bisa. Berarti di bawah bawa HP nggak apa-apa ya? Sebenarnya mah nelponnya juga nggak transparan Pak. Harus izin ya, harus izin ya mungkin ya. Ya ngumpet-ngumpet juga gitu kan, ngumpet-ngumpet supaya di kamar mandi. Ada izin juga ya kalau bawa HP kan, kalau enggak kan pasti. Kadang enggak juga Pak, kadang itu pinter-pinter kita. Kadang ya kena sidak juga Pak kita. Kalau kena sidak handphone habis. Oke siap. Nah setelah itu nih Bang Meong, kalau ngomong itu di telepon keluarga, iya. Artinya mungkin bisa jadi diperas ya keluarga ya? Bisa jadi Pak. Oke, ya yang setahu saya itulah diperas. Nah, kita kamar apa gitu kan? Kalau seandainya bilang nggak jelas, nggak jelas, gimana? Ya jadi sampah kita Pak di sana. Paling jadi suruh-suruhan, suruh mijitin, suruh nyuci piring, apa segala macam lah Pak. Udah kalau diingetin. Ditanya nggak gitu sama orangnya? Kamu kasus apa nggak ditanya gitu? Ditanya lah Pak kasusnya. Ditanya. Kasusnya apa? Pasti ditanya. Yang lebih sampah lagi, sedih lagi, yaitu kasus pelecehan seksual. Itu lebih sedih Pak di sana. Kenapa? Sampah itu Pak. Kenapa? Beuh, abis lah Pak kalau kita ketemu kasus kayak gitu. Jangan ketemu-ketemu lah Pak kasus kayak gitu gitu kan. Udah segala macam Pak disiksanya. Dipinumin air tai, ya ampuran ya. Bang Meong masa. Dikasih balsem. Aduh. Makanya kalau kasus gitu benar-benar sampah. Sampah ya? Bahkan dikasih balsem apanya Bang Meong? Barangnya Pak. Duh. Barangnya Pak. Kelaminnya? Kelaminnya Pak. Tapi Bang Meong pernah melakukan pada mereka-mereka itu? Pernah ya? Pak, karena pernah. Itu orang satu kampung Pak. Orang satu kampung? Orang satu kampung, yeah. Jadi bukan satu kampung Pak, satu lurah lah. Yeah. Lain kampung, beda RW Pak. Siap. Saya pernah, pas begitu dia masuk, saya dipanggil. Nih saudara lu, dia bilang, kalau satu kampung gitu Pak. Kalau orang satu kampung, itu pasti ada yang satu kampung kita yang dipanggil Pak. Yang disuruh ngawalin, eksekusi ya? Eksekusi ya. Dia. Karena mungkin kalau dia berbuat kesana kemari, mungkin keluarga kita juga ada yang kena juga sama dia. Betul, begitu berpikirnya. Betul. Makanya ngawalin kita. Oke, gitu siap. Nah, terus Bang Meong tahu dia satu kampung sama Bang Meong, kasusnya pencabulan. Pencabulan, betul. Apa yang dilakukan Bang Meong? Ya, suruh dipukulin, Pak. Suruh pukulin? Pukulin, disiksa habis. Oke. Saya pernah balsemin, Pak. Saya kasih GPU, terus saya kasih balsem. Terus terakhir dikasih... apa Pak namanya, air mata dewa. Air mata dewa itu plastik dibakar Pak. Lu masya Allah Mas Rahmat, mau Mas Rahmat angkat tangan Mas Rahmat. Makanya itulah Pak yang namanya di penjara itu neraka dunia. Kalau bisa jangan sampai lah ketemu di anak cucu kita, sampai cucu turun kita pun jangan sampai ketemu. Mau dibilang mentalik ya, uju mentalik Pak. Sedih. Ditetesin di kelaminnya kan meloncat gak karu-karuan tuh. Bukan meloncat lagi Pak, langsung netes aja langsung dek. Gitu gimana dia gak teriak? Dia dipegangin berarti sama teman-teman sekamar atau harus diem? Sekarang gini Pak, kalau kasus kayak gitu kayak makan sebuah si malakama aja Pak. Dia ngelawan salah. Oh iya. Dia ngelawan lebih parah Pak. Hukum rimba jadi. Emang hukum rimba karena emang udah hukuman dia. Jadi banyak yang dikasih air kencing, minum air kencing, air kotoran tuh. Tapi saya nggak tega Pak kalau ngeliat kayak gitu. Iya. Tapi saya cuma nyiksa bentaran aja, cuman yang lain-lain aja siksa gitu. Berarti kalau pemerkosaan tuh itu lebih parah Pak. Pengalaman saya Pak yang pernah di dalam, pemerkosaan itu benar-benar parah Pak. Jadi gimana ya Ki ya, wah parah dah Ki itu kalau begituan benar-benar sampah.
Sampah, makanya jangan ketemu-ketemu lah. Tapi walaupun kasus apa, kalau kita sampai masuk dalam, kalau bisa mah jangan sampai amit-amit tujuh turunan, bener-bener neraka dunia. Neraka dunia ya. Iya. Bang Meong, itu yang pertama tuh masuk Bang Meong, ya kan? Masuk. Itu sempat nggak diajar atau dipukulin sama kepala sukunya? Ya sempat enggak juga, Pak. Oh, sempat. Begitu ditanya, kamu jelas nggak? Orang jelas. Terus apa yang dilakukan mereka? Ya dilakukan mereka paling ada pemukulan, Pak. Pasti dipukul itu. Pemukulan tinggal tergantung kita. Antara mau lawan apa kagak. Kalau kita mau lawan, lawan. Kalau saya gitu, orang yang lawan, lawan. Karena kita tuh memang sudah gila di situ. Kalau bukan kita nggak gila, nggak mungkin kita masuk situ. Udah sekalian gila, kita belaga gila aja udah tanggung. Tanggung, kalau kita benar di situ tanggung, mendingan kita belaga gila. Kita mau kalah-kalah, mau menang-menang, silahkan. Kalau di dalam kayak gitu, Pak. Hukum inilah, berarti hukum rimba lah adanya. Harus tatak ya. Iya. Oke, itu jalanin berapa tahun tadi? Saya 6 bulan, Pak. 6 bulan, oke, keluar. 6 bulan setengah lah, keluar. Kemudian, kasus yang kedua? Kasus kedua getok-getok gelas, Pak. Lempar gelas? Iya, kasus kedua lempar gelas. Oh, kenapa itu? Lempar gelas, gara-garanya lagi ngobrol, minum gini. Iya. Ya, ada ketersinggungan sedikit lah, teman saya. Jadi, agak dikucilin. Iya, iya. Lagi pas begitu minum, teman saya dikucilin, saya berasa kagak senang lah, Pak. Saya kasus, ya ampura ya, Pak, ya. Saya bukan kasus sendiri sebenarnya, Pak. Oh. Karena saya membela teman aja. Iya. Masuknya gitu, kan. Itu dilempar gelas ya? Terus kena apanya? Kepalanya, Pak, sini. Kepalanya juga, saya ketok pakai gelas, ya. Oh, ketok pecah, kepalanya sempat pecah? Iya, sempat keluar darah, gitu, Pak. Dia masuk sendiri lah. Atau orang banyak dia? Siapanya, dia. Yang dipukul Bang Meong? Dia banyak temennya, cuman karena kan teman kita juga lagi minum bareng. Kan, lagi minum bareng teman kita juga, ternyata teman kita ada terkesinggungan. Nah, kita pun lebih dekat daripada dia, lebih dekat dengan dia daripada dia. Iya. Akhirnya, dia ketersinggungan, dia begini-gini, dia dilecehkan, saya kagak seneng gitu. Tuh pakai gelas, kena 4 bulan setengah kalau gak salah 4 tuh. 4 bulan setengah masuk di penjara yang sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Nah, perlakuannya gimana sama kepala sukunya? Perlakuan sama aja sih, Pak. Sama? Tetap ditanya jelas gak jelas ya, Pak. Bang Meong jawab gak jelas? Ya, saya bilang, saya diem aja, cuma belaga-laga bego aja. Harus belaga bego, Pak, kita. Kalau kita bilang jelas ya, kasihan keluarga kita juga, Pak. Siap. Saya waktu 2 kali masuk itu orang tua nggak tahu sama sekali, Pak. Nggak tahu sama sekali. Diajar lagi ya, tetap ya? Ini tetap diajar, Pak. Nah, makin lama kan kita cuma punya pengalaman dulu, Pak. Punya pengalaman. Ya kan, ya pengalaman kita punya berarti nanti kita kalau memang udah terjadi lagi kita kepepet harus punya triknya kayak gini. Sempat nggak di dalam penjara yang pertama, yang kedua, ada gesekan dengan sesama? Ya sempat lah, Pak, udah biasa itu. Udah biasa ya? Udah biasa. Kalau di penjara kita siap dipukul lah. Siap dipukul, Pak. Makanya jangan sampai ketemu lah itu. Siap. Namanya penjara itu neraka dunia, Pak. Neraka dunia. Jangan sampai kita ketemu lah, Pak. Kalau bisa mah tobat tujuh turunan. Iya. Ampun. Terus, Bang Meong. Iya. Yang ketiga kasus apa? Tiga bacok, Pak. Bacok, wah ini lebih serem lagi. Iya. Kenapa itu? Bacok gimana ceritanya? Boleh diceritain. Awalnya saya sih itu teman juga, Pak, dikeroyok. Kalau saya semen tetap kasus teman dikeroyok, Bang Meong belain. Sebenarnya awal saya kagak tahu dia dikeroyok, Pak. Awalnya saya kagak tahu dikeroyok. Nah, tiba-tiba saya dipanggil lah sama dia. Awalnya sih dia baik-baik aja, nyuruh kerja apa segala macam dia. Besok kerja, Bang, gini-gini. Abang lagi mana? Lagi di jalan. Ya udah, Bang, balik lagi arah mari. Saya dipaksa suruh datang. Setelah itu, tiba-tiba saya baru datang belum ada 5 menit, adalah sebuah gerombolan. Ya, orang kampung deket juga, Pak, ini mas sini, jadi sebelah kampung lah, Pak. Datanglah gerombolan nyerang si A tuh. Pas begitu nyerang si A, ya saya sih diem aja, bukan urusan saya, kan. Bahkan saya suruh datang sama si A aja, kan. Saya cuma suruh datang situ karena ada kerjaan. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk sama si A. Motor saya lah tuh kena. Jadi sasaran motornya? Sasaran saya lah, motor saya rubuh, pecah lah. Pada akhirnya saya ngamuk juga karena itu kan motor saya yang nggak salah-salah. Saya juga kan nggak tahu permasalahannya. Benar. Timbulnya saya ngamuk, akhirnya saya yang ribut, Pak.
Bang Meong yang ribut dengan ribut. Mereka. Akhirnya saya dikeroyok dengan mereka. Oh, dikeroyok? Dikeroyok, Pak. Dia kan datang 5 motor, itu 10 orang. Saya dikeroyok, akhirnya saya nggak tahu tuh. Saya kena apa, atau saya dipukul, atau kayak gimana, saya nggak tahu. Oh. Setelah ngeroyok, saya cabut golok, kabur. Kabur, saya susul ke rumahnya, Pak. Oh, ya. Begitu Bang Meok ambil golok, dia lari? Lari, Pak. Kabur semua. Kabur semua, oke. Terus? Ya, karena kan orang tetangga sebelah kan kenal juga, oh, Pak, sama iya, saya. Iya, ya. Iya. Saya gimana-gimana kan dia tahu juga. Kabur lah. Pas begitu tiba-tiba saya kabur. Dia pada kabur. Ya, saya susul lah ke rumahnya. Malam-malam. Ini saya gebukin lah situ. Di rumahnya dia? Di rumahnya dia, nangis-nangis, Pak, digebukin. Yailah, yailah, katanya saya preman karena nangis-nangis, katanya digebukin. Kecil bener, ya, saya bilang. Timbulnya itulah, Pak, kenal lah sama saya, kena bacok. Oh, akhirnya digebukin terus dibacok sama Bang Meo. Iya. Satu orang berapa orang itu Bang Meo? Saya sebenarnya 6 orang, Pak, datang, tapi saya sendiri yang ribut mah gitu kan. 6 orang cuma ngeliatin aja, enggak ada yang ikut-ikut. Oh, gitu. Dia sendiri atau? Dia di rumahnya udah masuk dalam rumah sih. Oh, di rumah ya. Udah pada ngumpet, jadi temennya tuh yang dulu pada kabur semua. Kabur, tinggal satu orang itu ya. Tinggal dia, pokoknya siapa aja yang ketemu ya itu saya gebukin. Dalam 10 orang itu siapa aja yang ketemu. Akhirnya dia yang ketemu. Bahkan dia juga yang jorokin motor saya. Oh, itu pas ya. Iya, pas benar momennya dalam hati saya, ya udah. Tadi digebukin terus dibacok sama Bang. Bacok, Pak, kena bacok. Nah, dibacok apanya enggak boleh tahu. Ininya, Pak. Wih, di sini nih. Pipisnya sini berarti. Pipis ini. Terus cuman waktu itu memang kan kita enggak ada bebek di kepolisian, saya ngakuinnya dia kena batu, Pak, saya injek-injek saya gitu. Jadi jangan sulit, saya berat gitu kan. Oh. Awalnya berarti gitu. Dalam kasus itu nggak tahu kalau sebenarnya dibacok, iya, tapi kena ini ya, batu. Saya bilang kena batu, jadi jangan, karena kan saya sempat kabur loh, Pak, itu 7 bulan setengah saya kabur. Kabur, tapi karena kita ketangkep ya. Tapi ketangkep, Pak, udah 7 bulan setengah saya kabur, saya tetap ketangkep, karena saya kan belum setahun. Seharusnya saya kabur harus setahun, baru beres, berkas tutup. Kecuali mati, kalau mati sampai kapanpun kita dikejar. Kalau cuma gitu, Pak, paling 1 tahun, ntar paling ada dendam pribadi. Sudah sering loh, Pak, kabur-kabur begitu. Oh, iya. Paling 1 tahun berkas kita ditutup tadi ya. Iya. Pak, Bang Meong. Berarti ketika setelah dibacok dia laporan ya berarti. Laporan, ya? Laporan, oke. Terus Bang Meong dicari. Dicari. Enggak kena. Sempat kabur. Selama 7 bulan. 7 bulan lah, Pak, kaburnya. Akhirnya kena. Kena, Pak. Di lingkungan polsek sini atau di luar? Kena polsek sini, Pak. Oh. Teman izin sama polsek luar, saya kenanya di luar. Berarti TO ya waktu itu. TO waktu itu. Begitu ditangkap, diinterogasi, itu nggak saya bacok. Padahal menurut pengakuan korban dibacok. Bacok. Ya memang saya bacok. Ya, tapi saya tetap enggak. Pengakuan nggak saya bacok. Gitu. Oh. Karena banyak, kesaksi mata banyak. Siap, tapi siap. Saya tetap, karena kan waktu itu kan BB udah nggak ada, Pak. Oh iya, iya. Barang bukti nggak ada barang ya? Barang bukti nggak ada. Tapi bekas kan ada, Bang Meong? Ya, bekas memang ada di sini. Sekarang pun sampai cacat, masih cacat. Masih cacat dia? Masih cacat tapi di sini dia. Tapi belum tentu juga itu bekas bacok ya. Bisa jadi keperuk juga, iya, ya. Gitu ya pikirnya. Padahal bacok gitu ya. Iya, Pak. Oke, masuk. Masuk yang ketiga itu berarti. Iya. Kena berapa bulan? Setahun, Pak. Ponis 1 tahun, Pak, tapi saya bebas 8 bulan setengah, Pak. Karena, remisi ya? Karena ada remisi lebaran, lebaran itu setengah bulan. 17 itu 1 bulan. Belum remisi kelakuan baik, tanggal merah, Sabtu Minggu, itu kena, Pak, kita remisi. Oh, ada ya? Nggak ada. Kelakuan baik pun kita kena, Pak. Dalam seminggu itu potongan kalau kelakuan baik, kalau nggak salah paling 2 hari atau 2 hari setengah, Pak. Dalam seminggu kelakuan di dalam kita baik, ya. Nah. Di dalam, di dalam lagi, tabokin lagi sama kepala suku apa enggak? Awalnya saya ditanya, Pak, ditabok. Gimana? Karena saya udah pengalaman 2 kali, ya. Berarti kan saya udah tahu. Yang ketiga ini. Iya, kita siap. Gila-gila sekalian. Oh, siap. Ya, karena kalau kita enggak gila, ya memang kita kan orang gila yang namanya masuk di situ, Pak, bukan orang benar. Yes. Kalau kita benar, enggak mungkin kita masuk ke betul kerangkeng, maksud saya gitu, Pak. Betul. Nah, ditanya nih. Tanya, Pak, saya. Onjok lagi apa enggak itu, Bang Meong? Ditonjok, Pak, 1 kali. Terus pas ditonjok 1 kali dia masih nanya ngepres saya. Setelah ditonjok akhirnya saya ketemu sikat gigi, Pak, yang namanya kalau di penjara tuh sikat gigi itu sikim, Pak. Sikim. Loh, itu ditonjoknya di mana? Di kamar atau di tempat? Di kamar mandi, Pak, kalau ngepres. Kalau ngepres di dalam pasti ada ngepres di kamar mandi, Pak. Oh, di kamar mandi. Bukan di kamar kita rame-rame, Pak, bukan, di kamar ya? Mandi. Bukan. Oh, berarti dia sendiri sama Bang Meong. Iya, betul. Tapi tidak, ya kan, jadi ini kan ruangan nih, Pak, nih. Tapi kan ada kamar mandinya gitu kan. Oh, jadi model, jadi satu, jadi satu tetap. Siap.
Tapi kita dipanggilnya Kijang Baru. Kan kalau namanya orang baru masuk itu dibilang Kijang Baru. Oh, eh Kijang Baru, Baru sini lo. Kasus lo apa? Ini ditanya gitu, diinterogasi. Terus ya udahlah kena pukul lah Pak tuh saya. Pukul, oke. Okay. Terus jatuhlah saya kena kepukul. Di dekat toilet ya. Dekat toilet. Oke, okay. Terus tapi di situ ada sikat gigi, Pak. Oh, Bang Meong lihat ada sikat gigi. Ada sikat gigi. Akhirnya saya ambil, saya potek itu yang dibilang si Kim. Pas mau dipukul lagi, ya saya lawan sekalian. Wih. Tuh, gitu. Nah, lawannya gimana itu, Bang? Lawannya pas begitu mau ditonjok lagi, ya udah saya tanggapin tangannya. Saya tonjok aja pahanya nih pakai sikat gigi. Pahanya? Pahanya, Pak. Mancep dong. Mancep lah, Pak. Duh. Terus dia gimana? Teriak-teriak kesakitan. Oh, bukan teriak-teriak lagi. Dia akhirnya ya saya juga habis juga sih sama petugas dipisahin, ya kena pukul juga, kena selti juga gitu kan. Selti? Selti. Kena selti apa selti? Selti itu penjara tikus, Pak, kalau dibilang penjara tikus. Sel tikus gitu. Sel tikus. Itu apa maksudnya? Penjaranya gimana itu? Penjaranya paling atuh Pak 1 meter kali 1 meter setengah, Pak. 1 meter kali 1 meter. Gimana gitu? Ya itulah, Pak, yang namanya hukum hukum dunia, penjara ya kayak gitu, Pak. Itu pakai terali besi apa? Hanya apa? Kayak semenan gitu aja dia. Semenan, Pak, tapi ada terali besinya, ada pintunya ya? Terali besi, ada tapi pintunya. Tetap ukuran tingginya berapa? Ya tingginya ya paling ada semeteran lah, Pak. Semeteran. Berarti enggak tinggi ya? Enggak tinggi, Pak. Kita gini masih gini. Bungkuk begitu. Terus masuk gimana itu masuknya? Gelap enggak itu, Bang? Ya gelap, Pak. Kagak ada lampu. Enggak ada lampu, Pak. Kalau di sel enggak ada lampu karena itu udah hukuman sel paling berat. Tikus ya. Sel tikus, Pak. Karena Bang memang hukumannya karena tadi ya enggak ngelawan nusuk lagi, Pak. Nusuk tadi ya. Tapi ya waktu itu ya saya dapat mungkin walaupun saya masuk sel tikus dapat hidayah, Pak, saya. Apa hidayah? Dari Maha Kuasa. Setelah habis masuk sel tikus itu kan anggapan petugas saya bisa dibunuh dan membunuh kalau dicampurin kan. Akhirnya saya dikasihlah ditaruh kamar pesantren. Kamar pesantren itu gimana maksudnya? Jadi kamar pesantren itu paling banyak, kita paling banyak nih, Pak, 8 orang, Pak. Berarti nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak kalau kamar pesantren. Oh. Jadi disitulah kita ketemu dengan katanya dibilang namanya teroris. Oh, teroris. Wah. Iya. Akhirnya saya diajarin ngaji dari Iqra 1 sampai hatam ya? Hatam lah, Pak. Masuk Quran ya? Masuk Quran, Pak. Ya itulah hidayahnya, karena kalau kita di luar juga kita nggak mungkin kita belajar ngaji gitu ya, kan. Iya, ya, benar. Akhirnya kita ditaruh dalam belajar ngaji. Betul, Pak. Namanya terali itu benar pesantren. Tapi neraka dunia juga. Benar. Jadi alhamdulillah artinya waktu itu Allah berikan kemudahan Bang Meong untuk menjemput hidayah dengan cara yang meskipun harus masuk apa selti tadi ya? Selti tadi. Sel tikus ya? Sel tikus. Itu saya penasaran ini, Bang Meong. Sel tikus itu lokasinya ketika pendek ya, jadi nggak terlalu besar ya. Itu tidurnya gimana itu? Ya tidurnya, Pak, gimana? Kalau kita mau lurus ya nggak bisa lurus, Pak. Nggak bisa lurus kan? Nggak bisa lurus, paling ngebungkuk. Terus di sininya WC. Jadi kita tidurnya WC nih, Pak. Makanya. Campur WC itu? Campur WC, Pak. Jadi WC gitu. Mandi aja kita disiram pakai selang. Wah, yang bener, Bang. Pakai selang. Serius saya mau enggak ini, bukan yang ada-ada, tanya aja paling mungkin orang-orang yang tau, udah ya pernah tahu lah gitu. Disemprot selang gini mandinya? Diselang, Pak, disemprot. Sabunnya? Gitu. Sabunnya? Enggak pakai sabun, Pak. Disemprot aja gitu? Semprot aja, yang penting kita enggak bau. Terus bagaimana? Enggak pakai baju itu? Enggak pakai baju, Pak, paling kita dipakai telana sempak aja, Pak, kalau di selti mah. Enggak bisa, karena banyak kan orang di selti itu memang udah parah-parah ya? Diri. Orang parah-parah semua, Pak. Pada bunuh diri, ada yang bunuh diri? Ada lah, Pak. Stres mungkin ya? Mungkin dia stres, kerselti, kan disiksa abis. Tapi dikasih, Pak, makan tetap? Ya tetap kasih makan, Pak. Dikasih makan. Berapa hari itu diselti, Bang? Saya kena 3 hari, Pak, waktu itu. Alhamdulillahnya. Ya untungnya 3 hari. Coba kalau sampai paling minim. Paling minim 15 hari, Pak. 15 hari udah tepar orangnya di situ ya? Orang nggak bisa ngelurus kaki ya? Nggak bisa lurus, Pak. Kita bisa... Gimana ya, 15 hari aja benar-benar udah disiksa, Pak. Jadi paling banyak kalau selti itu, Pak, paling 15 hari. Enggak ada yang 1 bulan, 2 bulan, enggak ada, Pak. Paling 15 hari. 15 hari aja gitu udah sengkleh, Pak. Ya caran 15 hari, 3 hari aja kita udah gimana nih, urat-urat udah kayaknya ini, apalagi iya, 15 betul, hari. Tidur, makanya orang tempat WC. Aduh, ya Allah. Makanya itulah, Pak. Terkadang pahit lah. Emang di dalam seperti itu ya, di luar juga seperti ini ya kan, kondisi ya, oke siap. Kondisi ya, baik. Nah itu setelah itu, alhamdulillah Bang Meong keluar. Keluar, Pak.
Alhamdulillah saya keluar juga bisa ngaji Pak, karena di sananya emang saya niat pengen belajar ngaji. Ya, akhirnya saya bisa ngaji. Balik juga saya dikasih sorban. Nah, dikasih apa? Kasurban, kain sarung, baju koko, bahkan Al-Qur'an juga pun masih ada Pak, saya simpan sampai sekarang. Pecinya ini? Pecinya dari sana nih Pak. Dari benar, ini ya. Peci juga kenangan, makanya sampai dulu kayak gini, kenangan dari sana. Tetap saya kenang terus. Masya Allah. Ya, iya, kadang-kadang ya walaupun udah bulu kayak gini Pak, saya pakai terus karena kenangan ya. Kita inilah. Betul, betul, betul. Yang membuat kita pelajaran berharga. Pelajaran memang berharga, dan tapi kita punya pengalaman yang berarti. Benar-benar. Jadi memang ya sedulur sambung rasa ya. Iya. Ini Bang Meong ini luar biasa. Makanya saya sering kali Bang Meong mengingatkan teman-teman, ingat kita punya keluarga, kita punya orang tua. Orang tua itu nggak bakal kepingin anaknya seperti beliau, nggak bakal. Bahkan bisa sakit hati malah dan kecewa ngelihat anaknya, wah saya kepingin jadi anak yang baik, ternyata keluar masuk bui, kan gitu Bang Meong ya. Mohon maaf ya. Makanya kita harus ingat orang tua kita. Orang tua kita kepingin kita menjadi anak yang berbakti pada keluarga, mendoakan orang tua kita, apalagi sudah meninggal dunia. Itu resikonya gede, orang tua kita bisa dikatakan salah didik dan sebagainya, pengaruh lingkungan juga. Betul, betul. Ini yang bahaya. Terus kedua, kita ini kan calon imam. Betul, ya kan? Pak, kita pasti punya keluarga, punya anak. Kita apa enggak takut kira-kira ketika nanti anaknya niru seperti kita, ya kan? Niru seperti Bang Meong. Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Saya juga enggak mau Pak kalau anak saya sampai kayak saya. Walaupun saya orang kagak benar, pengen saya anak saya dia benar gitu kan. Iya, kan di situ ada pepatah bilang bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul. Nah, itu yang berbahaya di situ, namanya hukum karma kan ada. Iya. Maka lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya kita mencegah jangan sampai kita sakit, menyakiti orang lain, terutama keluarga. Iya Bang Meong ya. Betul, betul Pak. Nah, dari situlah kita ingat gimana masa depan anak kita. Betul. Saya seperti ini. Kan gitu. Betul Pak Bang Meong. Nah, dari situlah saya ingin mengajak semua sedulur sambung rasa yang masih ada di jalan, yang suka mabuk, yang suka masih begal, bacok, dan sebagainya, kriminal lah istilahnya. Ayo, kita kembali ke jalan Allah. Kita nggak tahu loh, satu menit lagi, satu hari lagi, satu minggu lagi, satu bulan lagi, nyawa kita masih ada. Kita nggak tahu, kapan lagi kita membahagiakan keluarga kita? Kapan lagi kita membalas jasa keringat orang tua kita? Coba, kapan? Siapa? Siapa ingin tahu? Besok? Ya kalau kita masih hidup, Bang Meong. Bener nggak? Nah, mulai sekarang ayo sama-sama bisa mengrosong ngajak kita kembali ke jalan Allah ya. Mulai sholat ya, dicicil kalau memang berat, dicicil sholatnya maghrib isya dulu nggak apa-apa. Betul. Kan gitu Bang Meong ya. Betul. Saya juga sadar Pak, tiada dosa tanpa balas Pak, saya sadar pasti ada. Apapun perbuatan kita itu tuh kita sendiri. Makanya kadang-kadang saya kadang-kadang menasihatin sama rekan-rekan, jangan sampai kita mengalami, ya kan, kita berbuat baik ia akan tumbuh baik. Kita berbuat jahat pasti akan jahat. Makanya betul, jangan sampai ke situlah. Apalagi ngalamin kayak saya. Masya Allah, amit-amit dah. Amit-amit cabang baik, Pak. Neraka dunia, bener Pak. Makanya saya bilang kadang-kadang saya kasih arahan sama teman, tolonglah gini-gini. Ya. Terus Bang Meong alhamdulillah sekarang dapat hidayah ya. Dapat teguran juga, Pak. Dapat teguran juga. Saya mengurangi ini tadi yang saya betul-betul ini yang tadi saya kesana kemarin, saya mengurangi ini gara-gara anak saya meninggal Pak, saya dapat teguran ya Pak. Nah itulah yang teguran hati paling dalam dan terketuk paling dalam, anak saya meninggal. Ternyata di dalam dunia ini nggak ada orang kuat, nggak ada orang hebat selain yang Maha Kuasa, itu yang saya bikin patokan. Karena anak saya dari masih merah, dari masih bayi saya didik gini-gini, akhirnya diambil yang Maha Kuasa duluan dia Pak dibandingin saya. Tuh. Makanya sekarang saya ya memilih diam lah, Pak. Memilih diam. Karena itu benar-benar teguran saya. Kayak saya paham. Sedih, Pak. Kadang kalau saya teringat sama anak saya, Pak, sedih. Makanya terketuklah hati saya. Saya tinggalin lah sedikit-sedikit dan saya belajar dengan apa kitab-kitab sholat. Saya pengen diampuni dosa-dosa saya yang masa lalu. Amin, ya Allah. Amin. Jangan sampai dosa-dosa saya masa lalu itu kena dengan anak cucu saya Pak yang enggak salah dan dosa. Makanya saya dengan mengurangi ini, dengan menjauhi di tempat keramaian, saya tadi yang di pasar-pasar, di parkiran,
itu semua saya jauhin karena saya nggak mau terlalu jauh dan terlampau, dan nanti makin lama makin tua akhirnya kehidupan saya makin susah. Begitu Pak. Sebelum nasi menjadi bubur ya. Sebelum nasi menjadi bubur. Ya, masih ada kesempatan. Masih adalah Bapak. Kesempatan saya untuk dekatnya dengan Maha Kuasa. Ya, menjemput hidayah ya. Karena sebadung apapun kita, sebengal apapun kita, kita masih butuh sama Yang Maha Kuasa. Itu prinsip saya. Mantap. Saya masih butuh sama Yang Maha Kuasa. Nih pesan moral yang diberikan Bang Meong ya. Beliau gimana? Mohon maaf ya. Iya. Gimana kalau bahasa saya itu bejat? Gimana bejatnya ya? Makanya saya selalu memotivasi Bang Meong. Jangan ragu kita. Kita nggak bisa masuk surga ya. Gak usah rebutan surga ya. Di surga Allah nanti nggak ada jaminan. Mereka-mereka yang, waduh, bener-bener kayaknya, maaf ya, kayaknya sholat, mau waktu puasa, taat. Nah, ternyata nggak jaminan beliau-beliau itu masuk surga. Tapi bisa jadi di surga Allah nanti itu lebih banyak orang bejat tapi mau bertobat. Ya. Bertobat, bertobat, bertobat. Insya Allah kita pun akan memiliki surganya Allah. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati surganya Allah. Ya. Hanya adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu cahaya kita, penerang kita. Saya yakin Bang Meong seperti ini juga karena cahayanya Rasulullah. Amin. Ya, sehingga dibukakan pintu tobat. Perbanyak sholawat. Terima kasih, rasa terima kasih kita pada Rasulullah. Kita berharap syafaat ya Rasulullah. Amin. Banyak sholawat. Ya, saya doakan Bang Meong mudah-mudahan Bang Meong istiqomah di jalan Allah. Amin, ya, amin, Pak, dan amin, bisa mengajak teman-temannya atau amin, orang-orang yang masih di jalan yang dulu pernah sama Bang Meong, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi mereka. Amin, amin. Untuk kembali ke jalan Allah Bang Meong ya. Amin. Mudah-mudahan Bang Meong ya. Ya, saya juga minta support Bang Meong untuk saya mungkin akan datangin teman-teman yang di jalanan. Yeah. Tujuannya semata saya ingin membuka pintu hati mereka, mengetuk pintu hati mereka agar kembali ke jalan Allah. Amin. Mengingat kita ini hidup di dunia ini hanya sementara. Amin. Betul Pak, betul. Betul itu. Itu harus kita ingat ya. Bang Meong, saya terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Sudah ngerepotin Bang Meong ya. Ini saya publikasikan di channel YouTube Kisah Mengrosok, nggak apa-apa ya Bang Meong ya? Nggak apa-apa. Saya juga, tapi saya juga mohon maaf Pak. Ya. Tadi waktu Bapak datang, nggak apa-apa. Saya nggak kenal Bapak juga. Nggak apa-apa. Pas begitu Bapak nyebut Bapak Kisah Mengrosok. Baru inget ya dengar. Baru inget Pak. Baru dengar ya. Kisah Mengrosok, saya dengar-dengar yang pernah ada di YouTube. Makanya saya minta hampura juga nih Pak. Nggak apa-apa Bang Meong. Saya yang terima kasih lancang tiba-tiba bawa. Iya itulah Pak. Makanya kamera saya, iya, bawa kamera. Terima, saya kaget Pak. Siap. Hampura. Terima kasih banyak Bang Meong. Mudah-mudahan amin, sehat amin. Selalu Bang Meong ya. Amin Pak. Tetap amin, sabar, tetap semangat amin, ya. Amin Pak. Bimbing keluarganya ke jalan amin. Allah ya. Amin. Saya doakan Bang Meong ini jadi imam yang benar-benar imam. Amin. Ya, amin, Pak. Yang menurut syariat agama. Makasih amin. Banyak Bang Meong ya. Iya. Oke, seluruh Sambung Ngerosoh. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang positif, yang baik, karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilakumu karena Allah tidak merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu, teko kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli.